Yo, hello everybody. Kembali lagi ya guysnya bareng Anesi lucu. Today in Sunday I want to review my favorite token. Yes, its token is ZRX. Ini sebenarnya koin yang cukup lumayan membanggakan yang sudah pernah dibahas ya guysnya. Karena kalau kita lihat pattern yang ada di sini nih guys, memang terlihat masih sangat-sangat sideways ya guys ya. Tetapi harusnya sih ini penentuan di mana apakah si ZRX ini bakalan melesat to the moon, breakout, atau justru malah breakdown. Tapi untuk di sini sih harusnya sih potensinya sangat membanggakan ya guys ya. Karena sudah beberapa kali bertahan juga nih di support kuat di area 0,6. Dan potensi cuan untuk ZRX ini sendiri mungkin saja kita bisa mendarat di 1,13 sampai di 1,13 dan di 1,2 dolar nih guys. Ane rasa ini target profit yang sangatlah membanggakan nih untuk ZRX di penghujung atau di awal bulan Mei kali ini yang cukup lumayan asyik. Yaudah deh, segitu aja lah tentang ZRX update-annya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam nyangkut terus.